Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan berburu ya. Ini pagi hari, saya mau berangkat berburu dan kebetulan saya lewat lokasi pohon kelapa yang bercabang dua. Ya mungkin banyak orang yang bertanya-tanya dan nggak percaya ya. Dan ini sengaja saya rekam agar semua orang tahu kalau memang kelapa bercabang itu memang ada ya. Silakan kalian komen apa tanggapan kalian tentang pohon kelapa seperti ini. Sengaja saya dokumentasikan untuk takutnya pohon kelapanya ini buruh hilang atau ditebang ya. Jadi saya dokumentasikan terlebih dahulu karena sangat langka ya. Kalau biasanya buahnya tuh sama ya. Kalau misalnya sebelah tiga buah, yang sebelahnya juga sama tiga buah. Tapi sekarang dalam keadaan tidak berbuah. Oke teman-teman, apa tanggapan kalian? Silakan kalian komen di bawah. Share juga ke teman-teman yang mungkin belum ada banyak yang tahu ya tentang pohon kelapa ini. Dan ini real nyata, tidak ada editan. Lokasinya di Ciamis, Jawa Barat. Kebetulan dekat dengan tempat rumah saya. Oke, ini itu saja yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, it's caught in the crossfire.